bihi jam'a. Kalau mengikuti penafsiran yang pertama, kuda mengantarkan pasukan mujahidin masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Kalau mengikuti penafsiran yang kedua, unta, maka yang dimaksud adalah unta itu akan masuk ke tengah-tengah Muzdalifah, karena nama lain dari Muzdalifah adalah jam'ah, jam'un, jam'ah tadi, ya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan Muzdalifah dengan jam'un. Ayat 5 sumpah di awal surah Al-Adiyah. Ya. Dan sebagaimana perbedaan yang terjadi dalam pembahasan tafsir itu adalah khilafnya khilaf tanawwu, bukan khilaf tadad, sehingga kita ambil dua-duanya, karena khilafnya bukan saling bertentangan, bukan kontradiksi. Ya. هذا صراط مستقيم.